Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam seni budaya negara. Semarakkan seni budaya negara. Jaga jarak fizikal anda. SOP kena jaga. Hari ini, saya dah ada di Lontong Hijau Asli Kelang. Untuk kita mengetahui bagaimana cara pembuatan lontong hijau. Oi, daripada orang yang pakar, daripada orang yang selalu membuat lontong hijau. Jadi, tak nak meninggalkan masa lagi. Jom guys, kita masuk ke dalam. Okey, bersama dengan saya hari ini pembuat lontong hijau asli daripada Kelang. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Oi, nampak orangnya tenang ni. Ya, nampak je tenang. Okey bang, boleh tak kalau saya nak berkenalan dengan abang dulu? Boleh. Baik bang. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu. Saya Naim Azmi daripada Jabatan Gudang Kesenian Negara Selangor. Di mana hari ini kami hadir pada hari ini untuk membuat rakaman seni budaya digital bagi tahun 2020 untuk negeri Selangor lah. Okay. Jadi kami ni berhajat nak tahu bagaimana cara pembuatan lontong hijau tu. Okey, kalau boleh abang kenalkan diri abang. Dah berapa lama abang buat lontong hijau ni dan untuk mengenali lontong hijau dengan lebih dekat lagi. Silakan bang. Nama saya Faiz. Okey. Membuat lontong ni dah lama dah. Tapi meniaga secara komersial ni dalam anggaran 4 ke 5 tahun jelah. 4 ke 5 tahun. Secara komersial. Secara komersial. Kalau sebelum ni kita buat untuk raya-raya, puasa, raya haji, itu je lah. Tapi sekarang kita dah buat perniagaan ni untuk hari-hari. Dah hampir lima tahun. Ya? Okey. Mungkin penonton nak tahu dan saya sendirilah terutamanya nak tahu. Apa specialnya lontong hijau daripada Abang Faiz kita? Lontong hijau kita ni specialnya sebab kita masak pakai kayu. Kita pakai kayu api, jadi dia ada rasa, aroma dia tu beza dengan yang lain. Dia ada apa ni, bau kayu sikit. Bau kayu dia, okey. Selain daripada tu, kita gunakan daun pisang yang khusus lah, pisang abu. Daun pisang, untuk kita dapatkan pisang hijau untuk lontong. Itu sebabnya kita namakan lontong kita ni lontong hijau. Lontong hijau. Okey, jadi mungkin penonton nak tahu juga, daripada abang kata tadi buat lontong hijau, warna hijaunya itu asal daripada daun pisang abu tadi tu. Ya. Mana kalau dia tu lontong? Lontong yang menyebabkan lontong tu jadi hijau adalah daripada daun pisang tu sendiri. Kita tak gunakan apa-apa pewarna pun. Okey. Jadi dia yang hijau tu bagian luar aje, dalam dia putih aje. Dalam dia putih. Macam biasa. Cuma kita nak dapatkan lapisan luar dia tu akan jadi hijau. Akan jadi hijau. Okay. Jadi yang membolehkan lontong tu menjadikan hijau, salah satunya menggunakan daun pisang abu. Okey bang, dah lepas kita dah siap nanti gulung lontong, abang dah ikat, abang dah ajar saya sekejap lagi. Berapa lama durasi masa untuk masak lontong tu? Okey, dia sebenarnya masak ni kalau untuk jualan hari-hari, saya masak sekitar 5 jam je. 5 jam? Jam. Tapi kalau untuk musim perayaan, kita masak lama sikit lah. 8 ke 10 jam. Sebab untuk dapatkan ketahanan dia simpan lebih lama. Okey, maknanya lagi lama abang masak, lagi lama dia bertahan. Dia boleh bertahan lama. Okey. Kalau setakat hari inilah, daripada abang masak lontong tu sendiri, rebus ya? Dia rebus kan? Kita rebus. Okey, abang rebus. Berapa lama lontong tu boleh tahan? Sekarang kalau rekod paling lama pun dalam seminggu lah. Dalam seminggu? Seminggu tahan. Masih elok boleh makan. Masih elok boleh makan lagi. Sebab apa kalau kita ikutkan, sebab macam saya lah, generasi baru macam saya, lontong ni sebenarnya saya pun baru nak mengenali balik hari ni. Sebab apa kalau sebelum ni kita pergi kedai, kita makan lontong, dia pakai nasi dalam plastik tu kan. Apa kita panggil, nasi impit kan? Nasi impit. Jadi kalau pandangan abang, kalau pakai nasi impit tu sama macam lontong abang ni ke atau tak? Kalau nasi itu sebenarnya bukan nasi empit. Nasi empit dia ada kaedah dia. Okey. Itu lain nasi empit sebenarnya. Kalau yang dalam plastik itu kita panggil nasi plastik lah. Nasi plastik. Nasi plastik. Okey. Oh, nasi plastik jadi dia. Okey. Itu bukan nasi empit ataupun ketupat. Ketupat daripada daun kelapa.
Betul. Nasi empit ni dia ada kaedah cara dia buat. Oh, ada kaedah dia pula. Ada kaedah dia lain. Itu nasi empit. Kalau yang dalam plastik ni kita panggil nasi plastik lah. Nasi plastik betul juga sebab plastik kat luar dia. Jadi maknanya terebus bersama plastik. Rebus bersama plastik. Betul juga tu kan. Maknanya selama ni saya makan lontong nasi plastik lah. Nasi plastik lah. Oh, nasi plastik. Jadi daripada yang proses akan abang tunjukkan pada saya kejap lagi. Abang akan tunjuk ajar cara pembuatan lontong lah. Lontong sebenar lah. Lontong sebenar. Okey, sekarang ni saya nak tanya. Mungkin penonton sendiri tak tahu dan dia nak tahu. Lontong ni asalnya daripada mana? Okey, kalau ikut daripada sejarah dia, lontong ni dia makanan Nusantara sebenarnya. Makanan Nusantara. Sebab dekat Indonesia, asal lontong ni pun banyak daripada Indonesia. Lontong ni pun terkenal kat Indonesia. Terkenal di Indonesia. Tapi kalau kita nak cakap lontong ni dekat Nusantara ni sebenarnya ada. Oh, ada. Okay. Semua ada. Macam cuma dia punya apa bentuk dia yang berbeza-beza. Bentuk berbeza. Macam kalau masyarakat Bugis dipanggil burasak, tapi daripada daun pisang juga. Okey. Masyarakat Jawa panggil lontong. Daripada daun pisang juga. Cuma dia punya bentuk aja berbeza-beza. Berbeza-beza, okey. Tapi kalau lontong ni kalau nak dikatakan sejarah, nak claim negara mana? Negara mana? Saya tak boleh nak cakap Indonesia pun tak boleh. Betul. Malaysia pun tak boleh. Kita letak ini asal daripada Nusantara. Oh, daripada Nusantara. Ya, macam abang kata tadi, saya tertarik juga tadi kalau daripada masyarakat Bugis sendiri ada burasak. Ada burasak. Maknanya ni daripada masyarakat Jawa lah apabila saya. Lontong. Jadi benda dua-dua daripada nasi lah, daripada beras, betul? Itu asasnya ni. Asas dia. Cuma mungkin cara pembuatan dia lah. Olahan bentuk, rupa bentuk aja yang berbeza. Okey. Kalau burasak tu, dia lepeh empat segi. Betul. Okay? Lontong ni bulat macam lemang. Tapi bahan asas pembuatan dia tetap sama. Tetap sama. Okey, selain daripada kita panggil lontong, ada tak panggil-panggilan lain? Mungkin macam contohlah, macam burasak tu daripada Bugis. Macam orang Melayu, sehingga hari ni saya ni, generasi saya ni kita kenal lontong lah. Mungkin sebelum ni ada panggilan lain ke? Rasa tak adalah, memang lontong je. Lontong je? Takut dia lagi kan ada yang lain ke kan? Okay. Lontong K-pop pun tak pernah dengar. Lontong K-pop pula dah. Okay. Ini yang menarik ni. Apa-apa pun saya nak belajar bagaimana cara nak gulung, nak buat lontong. Okay. Boleh tak kalau saya nak abang tunjukkan saya dekat mana abang ambil daun pisang abu tu? Sebab apa saya tertarik? Saya sendiri nak tengok daun pisang abu tu bagaimana. Dan mungkin saya terlepas pandang lah. Okay. Jadi kalau abang okey, kita pergi cari pisang abu boleh bang? Daun pisang abu tu? Boleh, boleh. Kita kena berjalan sikit lah. Ke mana pula? Kat mana tu nak ambil tu? Kita kena ke Kampung Tok Muda Kapal. Kampung Tok Muda Kapal. Daripada sini jauh ke dekat? Kalau kita driving ingat, tak jauh sangat lah. Jalan kaki penat lah. Penat jalan kaki, kita driving. Jom bang, kita pergi sekarang bang. Dah tak sabar saya nak tengok pisang abunya daun ni. Okey, jom bang. Saya rasa kita pergi naik kereta abang lah. Okey. Okey, jom bang. Okey. Abang, lagi ni kita nak pergi mana ni bang? Kita nak ke tempat pembekal daun pisang. Pembekal daun pisang? Daun pisang abu. Daun pisang abu. Adakah pisang abu ni ada special dia? Kenapa kita nak cari pisang abu ni sampai ke kapal ni? Pisang abu ni sebabnya dia salah satunya dia bersaiz besar. Salah satu ciri-ciri daun tu dia bersaiz besar. Bersaiz besar. Kalau pisang awak daunnya kecil. Pisang-pisang lain semua kecil, itu salah satunya. Salah satunya. Selain daripada tu, pisang abu ni penghijauan isi lontong tu dia. Dia boleh menghijaukan isi lontong. Jadi warna dia tu lah. Warna dia akan menjadikan isi lontong bahagian luar tu menjadi hijau. Kalau guna pisang lain, dia tak akan menjadi hijau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sihat. Alhamdulillah. Ini saya kenalkan kawan saya daripada mana? JDKN Selangor. JDKN Selangor. Okey. Pak, kita nak tengok cara untuk ambil daun pisang semua kan? Jadi bolehlah kita pergi ambil daun pisang tu sekali. Okeylah. Jomlah. Okey. Buat daun yang besar kan?
Cuba kita tengok yang satu dia macam mana daun dia ni. Oh gitu. Ha, dia besar ni. Ha, dikait dululah. Dikait dulu. Yang besar ni, yang begini. Oh, dia nak yang besar macam ni eh. Yang ni eh, cik eh. Yang ni bang eh. Ya tu, betul. Okey, saya cuba eh. Ha, okey betul. 1 2 3 macam ni eh. Tak laju sikit. Oh. Macam tu. Ni kita nak buat apa ni? Ha, ni. Ni buat lontong. Tak, ni makcik tengah buat apa sekarang ni? Tengah potong daun dia? Tengah seleret. Oh, ni kita panggil seleret? Tengah melerit, melerit. Melerit. Okey. Pelan sikit. Okey. Oh, macam tu lerit dia. Kalau tak, kalau kuat-kuat je pencel lu. Kalau tak, cuba pecah. Oh, kalau laju-laju pecah? Pecah. Oh, cara susun ni pun macam ni bang eh? Ya, ya. Okey. Ni cara susun dia. Sebab susun dia kena betul. Sebab kalau kata abang-abang ni tadi, kalau kita susun tak betul, benda ni akan jadi macam... Susah kita nak angkat. Susah nak angkat, nak lipat dia. Bukan sini. Okey, cara lipat dia macam mana, bang? Oh, begitu. Lagi, lagi. Oh, yang bawa ni. Okey. Oh. Okay. Macam lipat bendera bang eh? Lebih kuranglah. Lebih kurang eh lipat bendera. Dia ni. SOP dia macam tu. SOP dia. Tak boleh dia. Lain. Biar saya bawa bang. Okey. Macam ni. Oh, ini dia bersama dengan saya sekarang ni. Daun pisang abu. Daun pisang abu. Okey. Sekarang ni kita dah nak untuk menyediakan lontong abang. Daun pisang abu kita dah dapat. Boleh kita pergi buat lontong sekarang bang? Boleh. Kita kejap lagi kita buat. Jom bang, kita ke sini bang. Okey. Oh, boleh tahan bang eh. Daripada kebun dekat Jalan Kapah ni kan. Dekat Kapah, sekarang ni kita dah sampai sini. Boleh tahan juga tu. Okey, yang ni yang dinamakan tadi daun pisang abu bang. Ya, daun pisang abu. Okey, maknanya daun pisang abu ni yang digunakan untuk buat lontong. Ini daun dia. Okey, sekarang ni saya nak belajar macam mana cara nak buat lontong dan sekarang ni abang kenalkan dulu bahan-bahan apa yang kita nak pakai dulu. Okey, pertama sekali daun pisang. Daun pisang. Yang tadi kita ambil ke? Ini bukan yang kita ambil. Yang ini yang dah saya defrostkan daripada freezer. Yang telah disejuk beku kan? Yang telah disejuk beku kan dan dinyah beku kan. Ui, jadi yang daun tadi kita ambil tadi yang kita mengkait-kait tadi tu? Yang tadi kita ambil tu kita kena masukkan dalam freezer dulu lah. Untuk dibeku kan. Sebab apa kena kita kena freezerkan dia dulu bang? Tujuan dia untuk kita lembutkan daun. Untuk lembutkan kalau, daun? Kalau tak menggunakan cara tu, kita harus layukan daun dengan api. Layang atau api gitu. Layukan kita nak lembutkan daun tu. Lembutkan daun. Guna dapur. Jadi untuk tak nak gunakan proses tu, kita guna kaedah sejuk frost. Beku. Frost. Ini kaedah yang selain daripada layang api tadi, kaedah ni kita gunakan lah. Ini kaedah yang saya praktis lah selama ni. Baik. Okay. Jadi bila dia dah lembut, baru kita boleh gulung. Oh, macam daun tadi yang kita ambil daripada pokok tu tak boleh gulung. Masih keras lagi. Masih kalau keras. Kita gulung, dia akan pecah. Saya ingatkan daun kat pokok tu fresh, boleh terus gulung. Tak boleh, boleh. Oh, itu. Tak boleh. Makanya kita kena sejuk bekukan dan daun yang disejuk bekukan ni yang kita boleh guna untuk buat lontong. Okey, seterusnya bahan-bahan apa yang kita perlukan bang? Okey, kemudian bila dah ada daun kita kena ada beras. Kena ada beras. Okey. Okey, beras yang abang gunakan? Ini beras grade biasa je, grade super. Grade super. Okey. Yang anggaran lebih kurang 10 kilo dalam RM23 harga. 10 kilo RM23. Okey, banyak brand lah. Banyak brand. Okey, baik. Okay. Kualiti dia. Okey. Seterusnya, kemudian tali. Kita kena ada tali. Tali. Okey. Tali untuk mengikat ya. Nak buat dia mengikat. Untuk mengikat. Okey, saya ingat kan dia cocok pakai lidi sebab saya sebab kita bukan guna kaedah lidi. Bukan guna. Okey, baik. Kita guna kaedah ikat. Dan yang last sekali, stapler. Stapler. Dan yang ada yang satu lagi. Dia punya mold ya, ataupun dia punya untuk alat penggulung. Okey, bang. Sekarang ni kita dah ada bahan-bahan di hadapan kita. Okey. Barang-barang pun semua dah cukup ada ni. Jadi sekarang ni saya dah tak sabar-sabar untuk belajar dengan Abang Faiz macam mana nak buat lontong hijau. Boleh, bang? Boleh. Okey, jom kita mulakan sekarang, bang. Okey. Mula sekali kita kena potong daun dulu. Okey, abang kena potongkan daun. Okay. Alright.
Ini daun yang dah kita ambil. Ini ada daun sejuk tadi. Daun sejuk okay. Tadi. Tapi masih belum dipotong eh. Baik. Oh, dia ikut saiz dia itulah kan. Jadi kita kena potong dulu daun ni. Saiz dia mesti lebih kurang tak sampai satu kaki lah. Tak sampai satu kaki. Oh, dia punya lipatan daun ni dalam frozen tadi macam kita lipat dekat kebun yeah. Tadi bang eh? Masih lagi sebab kita tak ada usik-usik lagi. Macam mana kita ambil dekat kebun tu macam tu macam kita masukkan. Oh, patut abang kata tadi ada cara lipatan dia tu. Tapi sebelum selalunya sebelum kita masuk peti ais, daun ni dah kita basuh. Dah basuh. Okey. Kita cuci betul. Dulu ya. Kepentingan kebersihan itu penting. Ha. SOP kita ni mak. Sebabnya tujuan mencuci itu pun ada sebab juga. Ha. Untuk kita cepat percepatkan frost. Sebab bila daun pisang ni bila baru kita petik dia masih panas. Dia panas okey. Okay, jadi bila kita basuh dia. Basuh dia dah basah-basah tu. Dia kurang panas. Mm-hmm. Jadi dengan basah-basah tu dia akan percepatkan frost. Dia sejukkan lagi. Okey, faham. Okey. Okay. Oh, ini yang dikatakan tadi warna hijau dia ni. Warna hijau ni. Bila kita letak beras tu dia akan jadi ni memang eh. Jadi dia ada dua lapisan ya. Eh. Ini belah luar. Okey, ini sebelah luar. Alright. Ini belah dalam. Okey, jadi beras tu kita nak letak di di bahagian dalam daun tu lah. Ha, belah dalam. Okay. Tapi kita kena buat kelongsong dia dulu. Kelongsong dia. Oh, ini guna kayu dia ni tadi? Ini kegunaan kayunya ni. Ha, okay. Jadi kita janganlah lipat sampai ke tengah malam eh. Jangan lipat. Kena pukul nanti. Okay. Cara dia macam ni. Okey. Kita... Oh, ni abang. Oh, ikatan dia tu. Dan kita ikat. Kaedah melipat ni, mengikat ni tak boleh terlalu ketat eh. Okey. Dia mesti sekadar ikat saja. Kadar ikat saja. Oh, ni kita dah dapat molder ni kira ni. Dia dah dapat ni dah satu kelongsong lah. Oh, satu kelongsong. Dah siap lah kelongsong dia. Oh. Biasanya dalam satu hari kalau abang buat lontong ni, berapa kelongsong abang boleh ikat ni? Maksimum dalam 700 batang. Ha? 700 batang? Ui, banyak tu bang eh. Daripada pagi sampai ke malam. Itu abang seorang lah. Dalam masa maksudnya dalam tempoh 8 jam lebih kurang? Lebih daripada 8 jam pun boleh jadi. Okay. Bawah 8 jam pun boleh jadi. Jadi kita bergantung pada mood kita sebenarnya. Pada mood, ya betul. Kalau mood kita rajin, kita tak ada berhenti-berhenti rehat, banyaklah kita dapat. Okey. Kalau satu jam rehat, tak dapatlah banyak. Oh, jadi dia macam inilah. Ini kita dah jadi dah satu kelongsong ni. Satu kelongsong. Okey. Oh, okey. Baik. Jadi bila dah siap, seterusnya kita akan potong bahagian depan ni. Untuk bagi dia rata ya. Aha. Okey. Jadi kita masukkan beras. Masukkan beras, okey. Ni saiz standard ke yang abang jual selalu? Okey. Okey. Ini saiz yang harganya RM4 satu kaki. Harga RM4 satu kaki ni. Okey. Jadi kita bila kita dah masukkan beras, Okay. Oh, dia masukkan sikit je bang eh. Okay. Oh, sukatan dia. Jadi baru kita stapler. Alright. So, siap. Ini dah jadi lontong tinggal kita nak rebus je lah ni. Kemudian dah siap macam ni, kita tinggal rebus lah. Okey. Jadi, beginilah cara dia kita buat lontong. Di mana tadi daripada ikatan dia, selepas daripada ikatan, kita masukkan beras. Selepas kita masukkan beras tadi, saya nampak Abang Faiz terus stapler. Dan sekarang, kita dah boleh rebus. Inilah dia proses untuk membuat lontong dan bagaimana rupa lontong hijau ni, jadi kita saksikan. Okey bang, sekarang ni kita nak pergi rebus ni. Kita dah siap ni, kita akan pergi rebus. Baik, sekarang saya nak tengok pula cara abang merebus macam mana. Okey. Boleh, okey, jom. Okey bang, sekarang ni kita berada di mana ni sebenarnya ni? Ini kita tempat memasak lah, memasak lontong. Tempat memasak lontong eh? Ya. Oh, ini yang dikatakan masak pakai kayu api ni bang eh? Ya, kita gunakan kayu. Oh, jadi macam mana maksud saya tu, adakah kayu dia tu dah nanti dah habis ke? Itu dah dikira masak ke atau macam mana cara kawalan dia ni? Kita ikut jam lah, berapa jam kita masak kan. 5 jam ke, 8 jam ke. Jadi selagi mana kita tengah masak, kayu okay. Tu kena sentiasa, api tu kena sentiasa ada lah. Kebiasaannya kalau abang masak berapa jangka masa dia tu? Kalau untuk jualan hari biasa 5 jam. 5 jam? Kalau untuk perayaan 8 jam. Paling lama 10 jam lah. Okey, alright. Bang, saya nak tanya bang, bila kita masak guna kayu api ni berbanding masak gunakan gas, okey, berapa lama sebenarnya durasi untuk menunggu lontong ni masak? Sama je. Gas kita nak masak 5 jam ke 6 jam ke boleh juga. Okey. Cuma gas tu kos. Dan satu lagi, gas ni aroma
smoke tu tak ada. Ah, tak bau asap dia masak asap kayu tu. Kalau okay, kita guna kayu api, kita ada dapat aroma asap dia. Okey, macam kayu kayu-kayu ni pula yang abang buat bakar. Kalau saya kira daripada sini ada lebih kurang 8 dapur bang. Ha, 8 dapur. So, bagaimana sumber kayu yang abang dapat kayu api ni? Kayu-kayu ni kita ambil kayu-kayu pokok daripada apa ni yang dia orang potong-potong pokok tepi jalan tu. Jadi kita ambil kayu tu, kita bawa balik ke sini, kita jemurkan dulu. Jemur dulu bagi kering ah. Bagi kering. Ha, kemudian kita gunakanlah. Kayu-kayu tu pakai yang orang buang-buang pun kita collect. Okey bang, boleh tak kalau saya nak tengok dalam dia pula bang? Boleh, boleh. Lima jam dia dah masak? 5 ke 7 jam? 5 jam? 5 jam dah kira masak lah. Kalau kita nak nak lebih kata hal lama, sambunglah ke 7-8 jam. Lamanya. Bang, cuba bang angkat satu, saya nak tengok dia dah masak eh? Ini dah masak. Air dia warna hijau bang eh? Memang hijau lah semuanya. Oh, maknanya bila dah masak, kita akan angkat, kita akan terus macam tu lah. Kita kena angkat satu per satu. Satu per satu. Sampai habis. Gitu. Kalau dalam ni ada 200 batang, 200 batang lah kena angkat satu-satu. Okey. Cara angkat macam tu. Oh, yang abang ikat tali tadi, dia letakkan di bahagian bawah? Dia mesti di bawah sebabnya. Boleh saya cuba, bang? Saya cuba? Boleh. Macam tu lah. Sebab dia nak ketuskan air tu. Oh, nak teruskan air dia? Ya. Yang abang stapler tadi di bahagian atas? Bahagian atas. Okey. Sebab tu bahagian lembut kan? Oh, ini dah lembik ni bang. Itu pecah. Itu pecah. Okey, saya cuba yang ni bang. Pegang atas dia. Pegang atas dia macam ni. Okey. Nampak? Saya dah angkat dah. Ini dia. Yang telah dimasak. Okey. Saya cuba lagi bang. Macam syok dia angkat benda ni. Macam ni. Tu ada pecah. Ada pecah. Okey, ni panas guys. Wah, lontong hijau asli Selangor. Ha, ini dia hanya di Selangor saja. Nampak. Okey. Jadi bila kita dah angkat, lepas tu kita akan biarkan dia macam ni berapa lama bang? Kita kena biarkan sehingga dia sejuk. Sehingga dia sejuk. Lontong masa panas tak boleh diusik-usik lagi. Belum boleh dimakan, belum boleh dialih-alihkan. Dia mesti kalau kita dah letak dalam bakul ni, penuh, kita kena biarkan dia sejuk secara semula jadi. Secara semula jadi. Tak ada, maksud saya tak adalah kita perlu jirus air ke. Tak perlu. Dia sejukkan sendiri. Baik. Bila dah sejuk baru boleh kita okey, macam sekarang ni api belum padam lagi. Itu yang dekat dalam ni masih kita teruskan rebuslah. Masih teruskan rebus waktu kita sampaikan ke 7 jam lah. Sampaikan ke 7 jam. Sebab itulah saya tengok air dia pun warna hijau macam tu. Okey, boleh tak bang kalau saya nak yang mana ni kita dah biarkan, macam abang kata tadi kita dah angkat, kita dah tutup air dia apa semua dan kita pergi ke ruang makan lah. Saya nak tengok lontong yang dah siap masak. Lepas tu mungkin abang boleh potong untuk tunjukkan pada saya. Dan kita nak makan dia dengan apa. Saya dah lapar sangat dah ni. Sebab bau dia pun macam maksud saya wangi daun pisang tu masih ada lagi. Sebab kita pun ada letak daun pandan sikit kan. Dia letakkan daun pandan untuk tambahkan wangi lah. Okay. Sebenarnya kalau tak tambah daun pandan pun boleh, tapi cuma kita nakkan aromanya tu lebih lah. Saya serahkan pada abang balik. Okey. Okey, baik. Itulah dia cara dia memang lontong hijau asli Lang. Yang direbus menggunakan kayu api. Okey, ini cara dia. Abang Faiz dah tunjukkan kita bagaimana ianya direbus menggunakan kayu api dan bila diangkat kita tak boleh terus makannya bang eh. Tak boleh. Tak boleh. Masih panas lagi. So, ada yang dah siap. Saya dikabarkan ada yang dah siap. Jadi kita nak tengok macam mana lontong hijau tu rupa dia dah siap. Dan kita potong. Dan apa lagi bang? Saya pun dah lapar sangat dah. Tunggu daripada tadi. Bau je. Makan tidak. Boleh tak sekarang kita pergi tengok bang kat tempat yang dah siap? Ya boleh. Okey. Kita pergi terus makan. Kita pergi makan terus. Lapar guys. Okey Abang Faiz. Kita telah pun siap merebus lontong. Panas betul kat belakang tadi bang eh. Ya, memang panas. Pakai kayu api eh. Okey bang, sekarang ni saya nak tengok macam mana cara abang potong lontong ni yang telah dimasak. Tetapi sebelum tu bang, saya nak tanya satu soalan lah. Okey, kenapa lontong yang abang buat ni bawah je abang ikat tali? Atas je abang stapler? Itu sebabnya berkaitan dengan kita punya teknikal lah. Teknikal, okey. Sebab bawah ni kalau kita stapler,
daun bawah ni tebal. Daun bawah dia tebal, okey. Jadi stapler tu tak boleh nak grip. Jadi sebab tu bahagian bawah ni kita perlu diikat lah. Bahagian atas, ujung daun, okay, dia bahagian nipis. Baik. Jadi kita boleh stapler. Stapler, okey. Jadi stapler ni sebenarnya mempercepatkan kita punya kerja. Mempercepatkan. Itu yang tadi abang kata tu satu hari boleh dapat dalam 700 ke 800 gulung eh. Okey bang, jom kita tengok untuk lontong yang telah dimasak macam mana rupa dalam dia tu. Saya difahamkan warna hijau dalam dia. Okey. Okey, kita potong dari situ eh. Sebenarnya potong ni daripada mana arah pun boleh. Okey, tapi kita tengok arah dia punya ni eh. Tapi saya abang buang daripada ikatan dengan yang dia punya tadi stapler lah. Kaedah saya, kita buang kanan kiri ni dulu. Okey. Sebab kita tak perlukan tu. Okey. Kita koyak macam ni, tarik. So inilah dia. Jadi sebenarnya yang mungkin yang ni agak tak terlalu hijau. Okay. Ada yang lebih hijau lagi. Ada yang lebih hijau lagi ni. Okey. Jadi tapi ni dah seakan-akan hijau eh, saya tengok eh. Ini lapisan luar dia ni bergantung pada daun jugalah. Ini macam abang cakap tadilah, kalau untuk jualan sepanjang sebesar ni RM4 lah. Sebatang ni RM4. Sebatang ni RM4. Okey. Boleh, saya rasa abang dah boleh hidang ni, tak sabar saya nak rasa. Okey. Jadi bila potong kita dah potong ni. Okey. Kita potong yang tu. Okey. Oh, dia nampak lembut je bang eh. Yeah, dia memang lembut lah. So, dalam putih eh. Ah, dalam dia putih. Oh, itu yang diberi nama lontong hijau tu. Itu saya ambil daripada kehijauan dia lah. Kehijauan dia. Sebagai nama brand lontong hijau. Okey. Ini disebabkan cuaca panas. Jadi dia punya tak berapa jelas hijau dia. Ya, ya, ya. Pernah ke bang kalau orang datang selain daripada kawasan, mungkin kawasan perumahan abang sendiri, datang daripada Kuala Lumpur, datang daripada luar Kuala Lumpur sendiri untuk semata-mata nak dapatkan lontong hijau ni? Ada. Oh, ada juga eh? Ada. Daripada yang paling jauh, daripada Gopeng, Perak. Daripada Gopeng, Perak, semata-mata nak dapatkan lontong hijau ni? Semata-mata dia datang nak beli lontong. Nak beli lontong saja. Dia dah beli lontong, dia balik. Okey, dah beli lontong, dia balik. Oh, jadi inilah dia eh. Lontong hijau. Kita dapat tengok abang. Memang kita dapat tengok kehijauan lah, luar dia. Hijau. Dalam dia putih, di luar dia kehijauan. Kehijauan. Ada yang boleh, ada setengah yang lebih hijau daripada ni. Lebih hijau. Dia bergantung pada daun lah. Mungkin kita dapat tengok kat situ kan, kalau kena cahaya dia memang hijau lah bang, betul lah. Okey, jadi bang, lontong ni biasanya dimakan dengan lauk apa yang paling ni lah, yang paling popular lah. Kalau saya punya menu, lontong ni kita ada dua set, dua jenis. Satu lontong biasa. Lontong biasa. Yang kedua lontong berlauk. Lontong berlauk. Okey. Okay. Kalau lontong biasa tu dia punya lauk dia lodeh, kuah lodeh, sambal tumis. Sambal kacang. Sambal kacang. Ini untuk yang biasa lah makan? Untuk yang biasa dengan sebiji telur. Telur kita bagi sebiji. Dengan telur sebiji. Okey. Jadi yang berlauk tu macam yang ada lauk dekat sekarang ni lah yang kita tengok ni. Jadi yang berlauk, kita cuma tambah pilihan lauk. Antara salah satu lauk lah. Contoh paru eh. Paru. Oh, favourite saya tu paru. Okey, ada yang nak, mungkin dia tak nak paru, dia nak sambal sotong. Sambal sotong pun sambal boleh dimakan eh. Okey. Dan untuk tambahan kondimen dia, kita ada sediakan serunding. Dan yang ni rendang daging eh? Itu rendang daging. Itu sebahagian daripada lauk lah. Sebahagian daripada lauk. Okey, baik. Inilah dia lontong hijau yang kita dapat tengok. Saya pun sebenarnya tak sabar nak rasa ni bang. Okey. Daripada tadi duk perhati abang masak, abang gulung, kita pergi kebun tadi, bau wangi daun dia tu kan. Lepas tu hari ni, saya dapat tengok sendiri secara visual depan mata saya sendiri. Macam ni pembuatan lontong hijau dia. Okey, sekarang ni saya dah tak sabar dah nak makan lontong hijau asli Kelang daripada Abang Faiz kita ni. Okey, kepada anda semua, inilah dia makanan tradisi. Untuk rakaman kali ni, kita bersama dengan Abang Faiz, penggiat seni budaya di dalam
meneruskan tradisi lah bang, yeah. Lontong, kalau kita dengar lontong je memang daripada masyarakat Jawa lah, yeah. Okey, apa pun bang, nak ucap terima kasih dekat Abang Faiz kerana sudi untuk bersama dengan kami pada hari ini, yeah. Dalam seni budaya digital 2020 Negeri Selangor, dan saya dah tak sabar dan nak rasa. Abang boleh temankan saya tak? Boleh, boleh. Boleh, eh? Jangan kan takut makan. Terlampau sedap sangat kan, telajak pula. Oh, iya lah. Okey bang, untuk tidak meninggalkan masa lagi bang, jom bang kita pergi makan bang. Lapar okay. Abang ni, yeah, boleh, eh? Terima kasih bang, okay. Baiklah bang. Ha, sekarang ni dah ada di hadapan mata saya ni, macam-macam lauk ni bersama dengan lontong hijau yang telah siap dimasak. Okey bang, boleh tak kalau saya nak minta izin dengan abang, okay. Sebab daripada tadi saya duk tahan lapar ni, tak makan-makan lagi, saya nak kasih sikit boleh? Boleh, boleh. Boleh, silakan, okay. Silakan. Abang tak makan sama ke? Tak apa. Sebab saya dah selalu makan. Dah selalu makan. Okey guys, ni dia. Saya nak cuba lontong hijau yang telah dibuat khas untuk rakaman seni budaya digital Selangor 2020. Okey, kalau saya tengok kat depan saya ni bang, pelbagai dan bermacam-macam lauk ada ni. Okey. Okey, sebenarnya lontong hijau ni dia orang kata kalau tak ada dia tak boleh lah. Wajib makan dengan apa dulu ni? Wajib. Sebab banyak sangat lauk ni. Dia wajib makan dengan lodeh lah. Dengan kuah lodeh ni? Kuah lodeh. Okey. Lepas tu kemudian dengan kuah kacang. Dengan kuah kacang. Sambal tu pilihan. Kalau nak pedas baru tambah sambal sebab sambal tu sangat pedas. Sambal ni sangat pedas, eh. Pedas, oh, belum cakap dah memang berasa pedas. Pedas. Okey, saya nak cuba. Saya nak ambil kuah lodeh dulu, eh. Ambil kuah lodeh. Okey, dia akan cuba dengan kuah lodeh dulu. Okey, ni, eh. Ni kuah lodeh. Oi, dia punya kuning dia macam ni. Okey, ni dia. Saya akan cuba ambil kuah lodeh ni. Okey, selepas kuah lodeh tadi abang kata apa tadi? Sambal kacang. Sambal kacang. Saya cuba dekat ni, sambal kacang, eh. Ya. Yeah. Okey, saya ambil. Dahsyat ni. Okey. Saya nak cuba dulu ni kira asas dia abang, eh. Ya, ya. Okay, basic dia. Basic dia kalau yang sambal tu dia abang kata pedas. Kalau nak, kalau suka pedas boleh tambah sambal tumis. Tak nak, saya nak cuba yang ni dulu lah. Boleh, eh. Okey. Sekarang ni saya nak cuba lontong hijau bersama dengan kuah lodeh dan juga kuah kacang. Ini asas, okey. Saya cuba bang, eh. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey. Saya cuba. Oh, bang. Macam mana rasa dia? Dia punya rasa bila masuk mulut dia lembut. Lepas tu dia masih ada bau daun pisang tu, harum dia. Ya, rasa daun pisang. Daun pisang, eh? Sebab daun pisang ni sebenarnya kita ada campur sikit dengan daun pandan. Oh. Kita tambahan dia punya aroma dia lah dengan daun pandan. Kita rebus dengan daun pandan. Lepas tu kuah kacang dia pula rasa macam tak rasa kacang. Dia lembut dan maksud dia manis, sedap. Kuah kacang ni kita tak blend terlalu kasar dan tak terlalu halus. Oh, di blend kacang tu, di blend. Blend, oh. Blend. Tak terlalu kasar dan tak terlalu halus. Dia sedang-sedang lah. Jadi orang makan pun dia rasa sedap lah. Baik. Izin saya sekali lagi bang. Saya boleh habiskan. Oi, saya geram betul ni bang. Daripada tadi saya tengok abang masak, kita pergi ke kebun, sekarang pun kita nak makan. Izin saya bang, eh. Okey, ni dia. Sekali lagi saya nak rasa lontong hijau, yeah. Dengan kuah lodeh tadi, kuah lodeh dan juga kuah kacang. Kuah kacang. Special guys, lontong hijau asli Kelang. Memang betul sedap lah bang. Okay, sedap, eh. Okay. Dah tak nak cakap banyak-banyak lagi dah. Okay guys, saya dah rasa lontong hijau asli Kelang daripada Abang Faiz kita. Maka sampai di sini sajalah rakaman seni budaya digital Negeri Selangor 2020 bersama dengan penggiat seni budaya makanan tradisional lontong. Jadi kepada anda semua, semoga kita berjumpa lagi bersama saya Naim Azmi dan Abang Faiz, pemilik lontong hijau asli Kelang. Assalamualaikum. Semarakkan seni budaya negara. Saya sambung makan bang. Okey, sambung. Dahsyatnya rasa dia bang. Dari beranang ke batang kali, singgah ulu yang membeli pisang. Irama joget menawan hati, kita menari berpasang-pasang. Melawati namanya bukit, indah bermai dipandang mata. Badan dihayun masa berjoget, tersilap langkah maaf dipinta.
joget Selangor rancak sekali.